wabarakatuh. Welcome back to my channel Wankaini. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja dan sehat selalu ya dimanapun kalian berada. Amin. Karena kesehatan itu yang paling penting dan nomor satu pastinya ya, pastinya dong. Oke, seperti biasa sebelum aku mulai videonya, jangan lupa untuk follow Instagram aku di sini, like juga subscribe channel aku, tapi bagi yang mau aja karena aku gak maksa. Dan kalau kalian gak suka sama video aku, mendingan videonya langsung di skip aja, gak usah ditonton, gak apa-apa. Tapi bagi kalian yang mau nonton, aku benar-benar berterima kasih banget. Sama bagi kalian yang mau subscribe juga, aku benar-benar berterima kasih banget. Thank you banget ya, udah mau subscribe dan nonton channel aku. Oke, kita langsung aja ke videonya. Jadi hari ini aku mau buat reactionnya dari, ini ada yang minta dan aku juga langsung kayak, wah kayaknya seru juga deh. Ya ini dari channelnya, tunggu sebentar ya, nama channelnya Azan Santai nama channelnya, dan ini judulnya viral satu-satunya di dunia nekat izin azan di Mekah saking merdunya bikin orang Arab terpana. Mu ini dia berani juga ya gitu minta azan gitu loh, tapi harusnya sih ya nggak kenapa-kenapa ya, tapi maksudnya kan berani gitu, dia mau maju dan dia minta kayak aku mau azan gitu loh, kayak berani sih di negeri orang gitu, tapi harusnya sih nggak kenapa-kenapa ya, nggak tahu sih. Ya udahlah ya, makanya aku penasaran. Ini di Mekah loh gitu loh, masalahnya itu di Mekah gitu loh. Jadi aku benar-benar penasaran banget dan kayaknya suaranya merdu banget gitu loh. Kalau aku lihat dari komentar-komentar orang, jadi ya udahlah ya, nggak usah banyak ngomong, kita langsung aja nonton videonya bareng-bareng ya. Kalau gitu let's get it. By the way nanti pas azan aku nggak ngomong sama sekali ya. Kita dengerin dulu aja ya. Ya udah kalau gitu let's get it. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Insya Allah kita di sekarang lagi di Mekah Al-Mukarramah dan kita lagi di hotel ya. Hotelnya hotel Al-Masi. Baik, insya Allah kita akan minta izin azan di Mekah Al-Mukarramah. Bagaimana selanjutnya, tetap terus pantengi di channel ini dan ya, terus tonton sampai video ini selesai. Oke. Mudah-mudahan diizinkan. Nah kebetulan ini masjidnya ada di depan hotel ya teman. Nah ini adalah masjidnya. Oke. Hotel, masjid. Berarti gimana? Masjidnya di dekat Mekah, enggak kan? Maksudnya di dekat Ka'bah? Enggak lah. Nggak tahu sih. Kayaknya iya deh. Ini tadi ada jam-jam tower katanya. Nggak tahu siapa nggak ngasih. Kali ini Aisyah. Oh, ini dia lagi minta nih kayaknya ya. Minta aku boleh nggak azan? Mungkin nggak boleh karena udah ada kali orangnya gitu. Udah ada orang yang apa sih istilahnya? Orang yang untuk azannya tuh udah ada kayak gitu. Tapi azan isya ya, azan isya, duhur, asar dan sebagainya. Oke. Gitu. Oh ini masjid ya. Jadi depannya nggak kayak masjid soalnya. Jangan kita juga. Terus ke aneh juga. Lagi nungguin kali ya, sabar ya teman-teman, aku juga gak tahu nih kayaknya. Oh ini kayaknya nih, oh ini iya bener loh dia. Wah dia sudah maju teman-teman. Oke kita dengerin dulu ya. Yes.
Allah sih, suaranya juga bagus ya, nggak kalah lah ya sama azan-azan yang suka ada di Mekah. Indah banget, masya Allah. Terima kasih sudah nonton dan menantikan video selanjutnya. Oh, terima kasih sudah nonton dan nantikan video selanjutnya. Oke. Wah. Ya pantas aja ya dia mau azan di situ karena memang suaranya benar-benar bagus juga gitu loh kayak. Emang aja pantas aja gitu ya dia mau azan di situ karena suaranya juga emang benar-benar bagus sih. Tadi aja sampai kayak agak deg-degan sih dengerinnya, ya Allah bagus banget, masya Allah indah banget azannya. Dan hebat sih ya udah berani mau azan di situ. Ya udah deh segitu dulu aja kali ya reaction aku untuk dari channelnya Azan. Azan sederhana bukan ya. Sorry, bentar aku lihat bentar ya. Udah kayak exit lagi ya. Azan santainya yang emang suaranya benar-benar masya Allah juga. Dan ya udah.
Masya Allah sih, ya udah deh, segitu dulu aja reaction aku untuk channelnya Azan Santai yang azan di masjid yang ada di Mekah. Kalau gitu segitu dulu aja ya teman-teman. Ya udah kalau gitu seperti biasa sebelum aku udahin videonya, jangan lupa untuk follow Instagram aku di sini, like juga subscribe channel aku, tapi bagi yang mau aja karena aku gak maksa. Dan kalau kalian gak suka sama video aku, mendingan videonya langsung di skip aja, gak usah ditonton, gak apa-apa. Ya udah kalau gitu, thank you for watching, see you next video, bye bye, wassalamualaikum.